Berita selanjutnya, Mahabarakan, komunitas motor biker Sirat atau Stay on the True Path asal Banjarmasin melakukan tur motor nang melintasi tiga negara di Pulau Kalimantan. Tur nang melintasi negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dengan jarak sekitar 6.000 pal itu dilepas oleh Wali Kota Banjarmasin. Komunitas motor biker Sirat atau Stay on the True Path asal Banjarmasin bersama salah seorang berkewarganegaraan Australia, David Coulthard, melakukan tur motor nang melintasi tiga negara di Pulau Kalimantan. Tur nang melintasi negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dengan jarak sekitar 6.000 pal itu dilepas oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di halaman Balai Kota Banjarmasin di Jalan RM Marta Dinata Banjarmasin Tengah, tengah hari Rabu 5 Februari 2020. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Waita Koni Prima TV berharap tur Borneo lintas tiga negara ini bisa sekaligus mempromosikan Heart of Borneo atau keindahan jantung Kalimantan yang ada di tengah-tengah Indonesia yang akan menjadi pulau masa depan bagi Indonesia. Politisi PKS ini pun juga berharap tur Borneo bisa menjalin silaturahim khususnya untuk keluarga besar bubuhan Banjar di tiga negara karena sebagai negara serumpun yang kemudian bisa saling bertukar informasi kada hanya dari selatan Borneo nang ke utara Borneo, tetapi juga bisa sebaliknya. Kami berharap mereka berhasil, selamat di perjalanan, kemudian juga bisa nanti kembali dengan semua pengalaman dan mudah-mudahan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya, baik cetak, tulisan, ataupun juga video, ataupun juga dokumentasi digital lainnya, sehingga kegiatan ini terdokumentasikan dengan baik. Dan saya titip salam kepada seluruh tempat, baik itu para tokoh masyarakat dan juga pejabat setempat, di mana mereka nanti mampir, sehingga tentu menjadi sebuah kesempatan untuk menjalin lebih erat lagi silaturahmi antar sesama warga Borneo. Tur Borneo lintas tiga negara dengan mengusung tema dari selatan Borneo merajut persaudaraan ke utara Borneo ini akan menempuh perjalanan pulang pergi selawas 15 hari.